Okay, let's go. Oh my god, guys, dia bergerak, guys, dan ya ampun, dia ngeluarin apa, guys? TNT, guys, bom, guys, TNT. Oh my god, guys. Ya ampun, guys, ini kuotanya bakal hancur kayaknya, guys, dan PC gue bakal meledak, nge-lag anjay. Oh my god, ini pesawat bener-bener keren jiwa. Oh my god, ini sayapnya udah jalan duluan. Sayap yang sana gak jalan, anjay. What's up guys, halo guys, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Novel Chris. So di episode kali ini guys, kita bakalan bermain Minecraft eksperimen paling mantap-mantap jiwa. Jadi kita langsung aja guys, kita bakalan nge-review 4 mesin canggih yang ada di dunia Minecraft guys. Pokoknya sangat canggih sekali teman-teman. Jadi sebelum itu guys, saya pengen kasih tahu kepada kalian guys, nanti kalian bisa pilih di antara keempat yang manakah yang kalian sukai. Tapi sebelum kita memulai video ini lebih lanjut ke depannya, kalian semua jangan lupa buat membangun channel ini bersama-sama ke depannya. Oke, silakan klik tombol like di bawah. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Klik tombol like di bawah. Dan juga klik tombol subscribe di bawah. Makasih buat yang udah like dan makasih buat yang udah subscribe. Tandanya kalian semua sudah mantap jiwa. Langsung yuk kita bakalan nge-review ini guys. Oh my god, ini pesawat penumpang keren sekali guys. Ini adalah pesawat penumpang by the way. Kalau kalian ingin link downloadnya semuanya, kalian silakan cek di description box bawah. Utamakan baca description box bawah guys. Oh my god. Dan ini kita bakal langsung review. Tapi sebelum itu saya pengen ingetin kepada kalian, kalian jangan lupa buat follow Instagram saya @naufalkri guys. Buat segera abis follow, kalian screenshot ini guys, screenshot pesawatnya guys. Saya hitung sampai 3 guys. 1 2 3. Screenshot. Oke, screenshot. Yang udah screenshot post di Instagram, tag gua. Abis tag gua, nanti kalian bakal gua like fotonya guys. Gua bakal spam likes. Mantap, mantap jiwa. Oke, langsung aja guys, kita bakal masuk. Oke, jadi di sini gimana caranya bang buat dia terbang bang? Gampang guys. Jadi ini tinggal kita klik kanan aja. Nah, nanti kan kebuka tuh ya. Apa sih namanya, tangga. Tinggal kita masuk dan kita tinggal duduk guys. Ini guys, kita tunggu aja guys. Dalam beberapa saat kemudian dia bakal jalan guys. Jadi tuh kita tadi tuh apa namanya, itu adalah pintu ya guys. Oh my god, jalan anjay. My god, jalan guys. Tadi di situ adalah tangga. Itu tangga buat ini guys. Oh my god, kok gua keluar guys. Lah. Oke guys, pesawatnya sedang meluncur guys. Siap, siap. Kita bakal lihat guys, pesawatnya meluncur guys. Oke, jadi emang dia terbangnya take off-nya tuh nggak kayak take off gini guys, nggak kayak langsung ke atas, tapi dia cuman jalan biasa. Tapi dia bisa terbang beneran kok guys, beneran. Saya nggak bohong guys, dia bisa terbang beneran guys. Kita bakal lihat guys. Dan ya, oke, okay, come here, come here, come here. Oke, okay, kita bakal jadi petugas pesawat. Oke, okay, pesawatnya lepas landas. Waduh, saya jadi inget di bandara guys. Oh my god, pesawatnya keren banget. Apakah kalian bisa membuat pesawat seperti ini? Kalau kalian bisa membuat pesawat seperti ini, kalian silakan komen di bawah. Dan kalau menurut kalian ini sangat keren banget, kalian komen, ini adalah favorit kalian. Pokoknya menurut kalian yang favorit kalian tuh yang mana guys? Di antara 4 mesin nanti guys. Oh my god. Dan dia sudah lepas landas. Kita bakal lihat guys. Oh, siap gak lu? Oke guys. Oh my god. Oke guys. Dia terbang guys. Siap. Lu siap gak? Oke guys, dia terbang guys sampai sana guys. Dan oh my god. Bawa ya pesawat. Pesawat minta duit. Oh my god. Oh, siap siap siap. Yang gua apresiasi dari orang pembuat adalah dia tuh bisa naruh bot di sini ya, bot di sini. Bot lah pokoknya, itu kayak perahu sampan gitu. Dia naruh di situ dan nggak jatuh guys. Kayak lompat-lompat gitu guys. Tek tek tek, mantap mantap jiwa. Yo, ini sangat keren sekali guys. Oh my god. Keren banget sumpah guys. Aduh. Oke lah. Oke guys, next kita bakal langsung ke yang kedua guys. Karena yang pertama ini udah keren banget, jadi kita bakal next yang kedua ya guys. Oke, let's go. Guys, sekarang kita sudah ada di percobaan kedua. Ini adalah percobaan mantap jiwa. Dan kalau jika menurut kalian ini keren banget percobaan kedua ini, kalian jangan lupa buat komen di bawah, bang, percobaan kedua itu percobaan paling mantep bang. Masa sih, komen aja di bawah. Karena di antara 4 percobaan menurut kalian manakah yang paling keren banget, dan berikan alasannya kenapa itu keren. Nanti bakal gua love love guys di komentar. Oke, langsung aja kita bakalan mencoba. Ini keren banget by the way. Oh ya, sebelum coba gua bakal jelasin dulu nih kepada kalian, ini apa. Ini adalah pesawat perang guys. Ini kayak perang dunia gitu. Dia bakal ngeluarin bom-bom gitu. Ini buatan YouTuber luar negeri, lupa gua namanya siapa, channel susah banget namanya guys. Dan dia bakal ngeluarin bom-bom gitu guys. Keren banget lah pokoknya. Oke, langsung aja guys kita bakal coba.
kreasi slime block yang mantap jiwa ini. Jadi kita tinggal ke sini, ada tulisan update me, itu nanti tinggal kita bakar pakai flint and steel, kita nyalakan. Dan ada brick me guys. Nah brick me ini artinya kita harus suruh ngancurin guys. Jadi kita bakal ngancurin aja kita, ini karena ini adalah obsidian guys. Ini batu obsidian karena kita gak tahu ini apa. Dan tunggu time set day dulu pak. Oke coy, same time set day. Nah udah, kalau enggak time set 5000 guys, biar paling keren lah, waktunya paling ngepas lah ya guys. Oke guys, nah kita hancurkan ini. Setelah kita hancurkan, kita nyalakan. Oke, kalian siap guys? 1, 2, 3. Kita bakal nyalain mesin pesawat canggih dengan bom istimewa guys, dengan peluru bom mantap jiwa, roket mantap soy. Oke, let's go. Oh my god guys, dia bergerak guys. Dan ya ampun, dia ngeluarin apa guys? TNT guys, bom guys, TNT. Oh my god guys, ya ampun guys, ini kuotanya bakal hancur kayaknya guys. Dan PC gue bakal meledak, nge-lag anjay. Oh my god, ini pesawat bener-bener keren jiwa. Oh my god, ini sayapnya udah jalan duluan. Sayap yang sana gak jalan anjay, bingung gak lo? Oh, pantesan guys, sayapnya gak jalan coy. Woi, ini kenapa gak jalan guys, sayapnya guys? Woi, meledak pak. Oh, kiamat pak. Oh, wow, 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 kiamat guys. Ini kenapa ada begini nih? Kenapa bloknya warnanya hitam putih guys? Oh ya mungkin karena belum saya update kali ya. Dan ini kenapa kayak gini guys? Ini ketinggalan gitu atau emang PC saya begitu? Oh enggak, ini jalan guys, ternyata dia jalan. Tapi emang agak ganti-gantian jalannya guys. Oh my god, kotanya ini hancur guys. Siap gak lo? Ini mesin yang paling canggih menurut gue sih. Tapi gua nggak tahu. Nanti kalian tinggal komen di bawah karena kita baru masuk ke percobaan kedua. Masih ada dua sisa lagi percobaan. Itu percobaan ketiga dan percobaan keempat. Kita bakal coba mungkin sekarang kita bakal coba ke percobaan tiga. Tapi sebelum itu kita bakal lihat guys. Ini pelurunya nggak habis-habis guys, masih terus berjalan anjay. Lu siap gak? Pelurunya tuh kayak hujan TNT gitu loh guys. Oke guys, kita next bakal ke percobaan ketiga guys. Oke, let's go guys. Oke. Oke guys, sekarang kita ada di percobaan ketiga. Kita ada di submarine. Bagi kalian yang belum tahu apa submarine, submarine adalah sebuah kapal selam. Oke guys, jadi langsung kita bakal mencoba submarine ini guys. Oke, let's go guys, kita bakal masuk. Dan di manakah pintunya? Oke, kita bakal mencari pintunya dulu guys. Oke, ini adalah pintunya guys. Kita bakal masuk. Oh, ternyata udah dibukain guys sama yang punya. Oh my god, thank you banget coy. Oke guys, kita bisa menutup pintunya juga guys. Jadi langsung aja guys, kita bakalan tutup pintunya dengan klik sini, dan klik sini. Dia bakal ketutup guys. Ini pintunya terbuat dari fins ya guys. Jadi yang buat mapnya itu benar-benar amazing banget teman-teman. Oh my god. Oke guys, langsung aja kita bakal mencoba buat ngejalanin, apa sih namanya ini, ngejalanin kapal selam ya guys. Kita bakal aja langsung coba. Dan kalau menurut kalian ini keren banget, kalian komen di bawah. Kak, menurut saya kak, percobaan ketiga tuh bagus kak. Oke, silahkan komen di bawah. Oke, let's go guys, kita bakal coba aja. Oke, kita langsung mencoba guys. Dan yep. Oke guys. Oh my god, oh my god. Oh my god, guys. Wow, wow, wow. Oke guys, dia udah jalan guys. Oh my god, gua kejebak, I'm stuck in here. Oke guys. Jadi perahunya sudah jalan guys. Dia perahunya, perahu kapal selam jalan, udah jalan guys. Oh my god. Jadi kayak gitu guys. Jadi dia jalan di dalam air guys. Oh my god. Ini sangat berguna guys bagi kalian yang tidak membutuhkan mod. Jadi ini bisa kalian gunain di kehidupan survival kalian. Oh my god. Dan bisa digunakan buat gabut ya. Oke. Jadi apakah menurut kalian percobaan ketiga ini keren? Kalau menurut kalian percobaan ketiga ini keren, silahkan komen di bawah. Keren banget bang, thank you so much. Oke, kalau pengen download ini silahkan cek di description box bawah guys. Mantap jiwa. Oke guys, sekarang kalau kalian sudah puas melihat ini, kita bakal coba ke percobaan selanjutnya. Kita bakal coba ke percobaan terakhir, percobaan keempat. Dan ini keren sih kata gua. Dia tuh bisa di bawah air gitu loh guys. Bisa jadi submarine di bawah laut. Oh my god, keren banget guys, sumpah. Oke langsung guys, kita bakal ke percobaan keempat ya guys. Next, wuh mantap jiwa. Oke guys, ini adalah percobaan kita yang terakhir guys. Jadi langsung aja kita bakal coba. Ini by the way apa bang? Ini adalah tank guys. Oh ya by the way, semua kreasi yang dibuat itu bukan punya gue, tapi itu punya orang lain. Beberapa youtuber luar negeri atau beberapa Minecraft luar negeri yang sudah membuat ini. Thank you banget, gue ucapin, gue sangat mengapresiasi kalian semua. Thank you. Dan langsung aja guys, kita bakal mencoba buat nge-showcase ini. Dan by the way ini tanknya keren banget. Tapi setahu gue ini
bisa ngeluarin senjata nggak ya? Gue nggak tahu deh. Coba aja kita bakal coba yuk guys. Dan tapi gue nggak tahu cara keluarnya guys. Oh my god. Karena gue baru download ya, jadi gue belum melihat tutorial-tutorial secara lengkap. Jadi langsung aja guys kita bakal coba. Ini gimana nih? Kita bakal cari pintu masuk ke dulu guys. Oh my god, di mana guys? Oh di sini nih kayaknya. Coba kita bakal lihat pintu masuk ke mana guys? Oh di mana guys? Kok nggak ada pintu masuk ke guys? Oh my god, bingung gue guys. Oh di mana woi? Tunggu-tunggu, ini kita stuck anjay. Berarti oh ya di sini anjay. Coba deh. Nah, ini dia, tersembunyi di sini, guys. Caranya kita ke bawah dulu dong. Oke, kita ke bawah dulu dan kita masuk, guys. Oh my god. Oke, guys, sudah jadi, guys. Dan kita tinggal langsung nyalain mesinnya aja. Cara nyalainnya gini, guys. Gimana ya? Nggak tahu gua. Oh, ini gimana cara nyalainnya, Bang? Oke, guys. Langsung aja kita klik ini. Oke, tengah jalan guys. Oh my god, tengah di jalan. Dan ya, kita nggak bisa keluar. Dan kalau mau berhentiin gimana caranya guys? Oh my god, kalau mau berhenti kita tinggal klik aja ini lagi. Susah coy, susah. Nah. Oh, klik woi. Nah. Kok dia nggak mau berhenti guys? Woi, berhenti woi. Oke guys, dia nggak mau berhenti guys. Saya nggak tahu kenapa. Oke, dia udah berhenti guys. Tadi saya udah klik ya. Dan kita bakal coba cari jalan keluar. Lewat mana nih? Nggak bisa keluar gua. Nah, bisa. Oke, kita bakal keluar guys. Dan yep. Oke, kita bakal nyalain engine-nya dari luar. Kita klik kanan. Oke, tengah jalan guys. Oh my god. Oke, ini tengah. Rodanya dari kayu guys. Oh anjay, kayak Power Ranger guys. Siap galau, keren banget guys. Oh my god. Oke guys, ini sangat keren banget guys. Oke teman-teman, wow my god, tengah mantap, mantap jiwa guys. Oke, walaupun dia lumayan lama jalannya, tapi nggak apa-apa guys, karena kita sangat mengapresiasi siapa yang buat ini guys. Dan thank you for watching this video guys. Dan wah, skin gue berubah. Oke, terima kasih dan video ini. Jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat share teman-teman kalian juga. Dan see you next time, next Minecraft eksperimen video selanjutnya guys. Bye-bye, gue Novel Chris, salam mantap, mantap jiwa. Bye-bye.